Selamat siang teman-teman, kembali lagi dan gue Stefan Sandy. Dan pada kali ini kita akan coba lanjut kembali game Plants vs Zombies 2 ini di bagian mana nih ya, 24 guys, oke. Jadi kita langsung play. Dan sini kita akan coba lanjutkan sampai habis untuk melawan bosnya ya. Jadi kita akan coba nih. Oke, survive and protect di plant. Oke, di sini kita akan bertemu dengan bajak laut yang ada burung beo-nya ya. Oke, di sini gua akan pakai ini. Terus kemudian kita pakai apa lagi ya? Kayaknya statsnya ini semakin lama semakin susah ya untuk game Plants vs Zombies 2 ini. Oke, gua akan pakai itu. Terus kemudian kita butuh Threepeater ya. Oke, nice. Matahari yang kedua ini sama cannon kayak oke sih, cannon kita pakai guys, cannon. Iya. Kayak oke banget sih. Oke, let's go. Kita coba aja ya, kita pakai ya. Go, oke, kita langsung ke matahari sini satu. Kita cepetin. Matahari lagi satu. Oke. Oke, di bawah udah muncul ya. Jadi kita kumpulin buat si jagung. Ini jagung nih satu di situ. Matahari. Tembok gua akan pasang temboknya tuh di sini kali ya. Oke, matahari lagi. Nah, di sini gua akan ganti mataharinya jadi matahari yang kedua ya. Oke, nice. Di sini gua pasang jagung. Terus di sini gua akan pasang Threepeater kali ya. Sebentar lagi. Kita pasang Threepeater. Oke, Threepeater di sini satu. Kata boom, kata boom, kata boom. Oke, ini gua angkat. Ini gua akan ganti jadi tanaman matahari 2. Di sini 1. Oke, yes, nice. Oke, di situ. Di sini gua akan coba selesain pakai ini jagung. Enggak pakai itu. Yes, oke. Di sini gua akan angkat lagi. Kita pakai ini ya. Terus kita pakai yang ini sama yang ini di sini. Kedebum. Langsung headshot ya. Langsung kalah. Oke, kita skill aja. Sip. Nice. Ada burung beo-nya dong. Oh, diambil. Diambil dong. Oke, awas. Pasang ini. Yes, nice. Ada boom. Oke, kita pasang lagi di sini ya. Kita pasang 3. Oh, untung dia jatuh dong. Yes. Oh, hampir. Oh no. Hampir saja. Wah, ini gawat. Oke, siap. Oh no. Bentar guys, pelan-pelan. Oke. Dari situ gua akan pasang. Aduh, salah, bukan ini. Kita angkat. Kedebum. Langsung hilang. Let's go. Yes. Akhirnya di sini kita akan melawan bos ya. Jadi kita dapat cherry bomb. Oke. Yes. Kita akan coba ya. Gue masalah sih lawan bosnya kayak gimana ya. Kita akan coba cek guys lawan bosnya nih. Ini seru banget sih lawan bosnya pasti. Oke. Cherry bomb 150. Ini kepake banget sih kalau di Plants vs Zombies pertama ya. Cherry bomb ini kepake banget guys. Oke, kita continue. Oke, di sini kita akan langsung aja ya. Kita akan masuk ke stage paling terakhir di bagian bajak laut. Oke. Kita kira-kira nih lawan bos ini kayak gimana ya? Apakah kita akan melawan apa tuh? Kapal bajak laut ya. Kita akan lihat, guys. Oke, ini dia ya lawan bosnya ya. Mysterious threat in your alternative time machine. Oke. Its temporal signature is nearly identical to my own creation. Oke. Mind the doctor of the zombies. Oke, apa ini kita lawan guys? Wow. Oh, sama kayak yang pertama ya, cuman di sini banyak laut, guys. Oke, kita coba ya. Bisa kabur? Enggak kena dong. Oh, dua arah doang dia ya. Oh, salah guys. Ya, ini mah ada. Oh no. Bentar, pelan-pelan aja guys, pelan-pelan. Oke, kita pasang ini. Terus kita pasang cannon. Tembak cannon, bikin the boom. Kita pasang cannon. Tembak ada boom. Kita pasang cannon, tembak ada boom. Oke, terus di sini satu di sini ya. Oke, nice. Ini gua akan pasang ini di sini, maybe. Di sini deh. Oke, siap-siap. Let's go nembak. Kada boom. Kita pakai cherry bomb. Hilang semua. Sip. Let's kill. Kada boom, jeger. Oke, siap-siap. Let's go. Tembak, ada bom, hilang semua langsung. Ini gua akan pasang di sini lagi deh. Tembak lagi. Sip, jagung. Wah, dicuri dong. Sedikit di teman kita. Langsung skill. Ngek. Nah, cherry bomb kita simpan dulu, cherry bomb. Oke, ini pasang ini satu di sini. Boom. Oke, ada selang lagi. Ah, dia minta dong. Oke, ini satu di sini. Kita pakai cherry bomb nanti ya di sini ya. Oh no, oh no. Oh astaga. Langsung. Ngeng. Langsung kita pakai lagi. Ngeng. Belum mati loh. Yes, sip, mantap. Yes, yes. Oke, zombie gede-gede udah KO ya semuanya. Nice, nih waktunya kita guys. Tembak, kata boom, tembak lagi, kata boom. Mana lagi nih? Oke, jadi boom, kata boom, langsung KO semua. Boom, tembak guys, boom. Oke, mana lagi nih? Gua pasang ini satu di sini. Satu di sini. Oke. Tunggu sebentar. Nanti gua akan pasang ini satu di sini deh. Let's go. Ngeng. Kedebum. Langsung hilang gitu, bisa gitu ya. Kedebum. Nah, kita langsung skill ya. Buset, hilang semua dua baris. Dua baris langsung hilang semua dong. Hilang banget loh. Oh no, oh no. Bilangnya situ ya. Oke, apa kita berhasil guys? Udah kah? Yes. Kita berhasil guys di sini ya. Jadi kita berhasil untuk melawan si bosnya bajak laut ya. Di sini kita masih menang guys. Gampang banget ternyata ya. Gampang banget sih ternyata. Oke, jadi kita dapat sebuah kunci nih. Kunci apa nih guys? Please tell me about your creation process. Oke. It was pretty easy. I found some tiny wavy boo-boo stuff. Oke. Then I put it between two slices of bread. Boom, sandwich. Sandwich tapi jadinya ini ya, time machine ya. Oke, jadi kita bakal ketemu lagi dia nanti guys. Dia pindah ke masa lain ya. Jadi untuk yang di masa bajak laut ini kita udah tamat ya guys, sudah selesai guys. Oke guys, jadi kita sampai sini guys video kali ini untuk kalian game Plants vs Zombies 2, dan sini ternyata kebuka stats baru yaitu Wild Quest, yang dimana ini tentang kayak di cowboy gitu ya. Ini kita akan coba guys untuk melawan zombie di sini guys. Kayak kita akan melawan zombie cowboy ya, banyak banget guys. Oke, dan sini nanti kita akan coba ya. Wah, ini sih masih banyak banget sih guys. Modern Day, ada Big Wave Beach. Wow, mantep banget nih, seru banget nih guys. Oke, thank you udah nonton video ini. Jangan lepas senyum, nanti kita akan lanjut kembali game Plants vs Zombies 2 ini di bagian Wild West ya. Oke. Thank you sudah menonton, jangan lupa senyum, and dadah di video gameplay selanjutnya. Dadah. Fill me out with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game.